Assalamualaikum, kali ini saya akan memberikan tip bagaimana caranya mengatasi Microsoft Office kita bermasalah. Ini saya contohkan di Microsoft Word nih ya, 9/2019. Terkadang ketika aktivasi sudah valid atau expire, semua aplikasi terkunci. Termasuk juga di sini contoh tombol menunya tidak fungsi ya, gelap dari home, insert dan sebagainya, bahkan tidak bisa mengetik. Ini saya tidak keluar, tombolnya tidak berfungsi. Jangan khawatir, ini bukan berarti office-nya rusak ya. Kita tutup dulu office-nya, pastikan wifi atau koneksi internetnya mati dan terhubung ke internet hadir terdetik oleh sistem dari Microsoft. Masuk ke menu Explorer, bisa lewat sini atau klik kanan di taskbar menu bagian sebelah kanan, pilih File Explorer. Itu biasanya ada C, ada D. D ini untuk data, C ini untuk sistem. Kita pilih C, Windows. Selanjutnya kita pilih program file. Di folder program file kita cari folder Microsoft Office. Kita buka kembali. Di dalamnya ada Office 16. Foldernya kita buka. Di sini ada file yang bernama file OSFrame. File OSFrame ini memungkinkan kita menjalankan aplikasi dengan run administrator. Klik kanan di file OSFrame tersebut, klik run as administrator. Tunggu prosesnya sampai selesai. Kalau ada konfirmasi yes aja, daripada bonyok yes aja. Ini proses. Oke. Sepertinya sudah selesai. Kita buktikan office-nya sudah berfungsi kembali. Kita tutup Explorer-nya. Kita buka kembali Microsoft Word. Nah, sudah terbukti ya. Sini sudah aktif. Menu Home, Insert Picture, dan sebagainya sudah berwarna terang dan bisa digunakan kembali. Saya contoh untuk mengetik. Oh, ternyata sudah berfungsi kembali. Bisa dilakukan pengetikan dan sebagainya. Oke, segitu saja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.